Presiden Timor Leste, José Ramos Horta berdoa di makam José Abilio Osorio Soares di Taman Makam Pahlawan Darmaloka Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 Juli 2022. Untuk diketahui, José Abilio Osorio Soares adalah orang Timor Leste. Dia menjadi Gubernur Timor Timur tahun 1992 sampai 1999, pada saat wilayah itu masih menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika wilayah Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara berdaulat bernama Republik Demokratik Timor Leste, Abilio Soares hijrah ke Kota Kupang hingga akhirnya meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Darmaloka Kota Kupang. Presiden Timor Leste Ramos Horta berziarah ke Taman Makam Pahlawan Darmaloka Kota Kupang didampingi oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Jo